supaya kita menyambung kembali, gitu kan, tali kasih sayang di antara kita sebagai umat Yesus, sebagai orang-orang Yesus di mana kita semua adalah saudara. Ya. Siapa yang mengerti? Jadi itu. Salamnya masih sedikit dan tidak segala sambal yang ada. Ada sih aku sambal yang sudah malam dan orang-orang. Ya, mari sama-sama kita doakan para donatur kita yang berkontribusi, yang memberikan sumbangsihnya dan yang lain-lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa namanya, Kak? Dengan Sahrul Ramadan. Sahrul Ramadan ya, alhamdulillah nih. Tinggal di sini, Kak? Ya, tinggal di sini. Di sini ya. Oke, ini kita lagi kegiatan apa nih, Kak? Ini kegiatan setiap 2 minggu sekali, alhamdulillah. Acara santunan anak yatim. Santunan anak yatim ya? Iya. Oke, gimana nih kesan-kesannya dengan kegiatan santunan anak yatim ini, Kak? Alhamdulillah, jadi membuat kita silaturahmi tidak berhenti, jadi membuat panjang umur kan. Amin. Ada suatu orang yang menyatakan sesuatu ya, kalau ada silaturahmi bakalan umur panjang. Amin. Jadi, senang nggak kegiatan ini? Alhamdulillah, membuat hati bahagia gitu. Bahagia ya. Kedepannya seperti apa harapannya, Kak? Ya, semoga menjadikan acara ini sukses, lebih sukses dan lebih maju untuk kedepannya. Amin. Makasih ya, Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa? Biasa dipanggil Teh Enci. Teh Enci ya, masya Allah. Orang sini asli Teh Enci. Asli. Ah, seru nih kayaknya Teh Enci bagian konsumsi nih sepertinya ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bagaimana ini Teh kesan-kesannya di bagian konsumsi nih selama ini? Ya, senang-senang aja dah. Tidak jadi beban. Apa yang bikin senang Teh? Ya, dapat apa sih? Ngobrol sama ibu-ibu yang lain gimana ya? Senasib sama saya. Jadi curhat segala macam. Seneng web, jadi dibawa happy aja. Alhamdulillah. Harapannya kedepannya seperti apa Teh? Ya, semoga yayasan ini semakin berkembang lebih baik. Ya, amin. Yayasan berbagi ya? Iya, betul. Pokoknya semuanya serba terbaik lah kedepannya. Amin ya Allah. Amin. Oke, terima kasih banyak Teh Enci. Sama-sama. Sehat selalu. Amin. Ya, masakannya enak banget. Terima kasih banyak. Makasih ya Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dengan Ustadz siapa nih? Muhammad Nur, Kapitan Hitu. Masya Allah, Pak. Dari Ambon. Muhammad Nur ya, panggilannya Pak Nur. Ya, betul. Masya Allah, Pak Nur kayaknya happy banget hari ini nih. Aduh, pagi saya para anak yatim. Oh, oke. Okay. Ini kegiatan apa sih Pak Nur? Kalau yang trennya itu namanya Jumat Berkah ya. Jumat Berkah ini kita berikan atau diselenggarakan bersama dengan anak-anak yatim. Bersama anak yatim. Iya. Kegiatan ini organisasinya apa lembaganya nih? Kalau kita di bawah naungan Yayasan Berbagi namanya. Yayasan Berbagi. Dan ini kegiatan ini sudah lama ya, Pak Nur? Sudah apa ya, sekitar 3 tahun. 3 tahunan ya. Dan masya Allah. Kondisinya sudah mapan lah. Alhamdulillah. Dari segi peserta semuanya. Rapih ya? Sudah rapih. Alhamdulillah. Donaturnya. Sudah sering lah. Masya Allah. Tujuannya apa sih nih Pak Nur kegiatan ini? Tujuan pertama adalah memaknai Jumat ya sebagai hari yang penuh berkah. Kemudian kedua kita bersilaturahim dengan anak-anak yatim dan juga ada anak-anak santri juga di sini. Yeah. Dan ketiga ya kita saling memberikan tausiah ilmuwan tentang agama. Masya Allah. Karena emang latar belakang kita kan kebanyakan adalah santri atau ya. Anak yatim. Masya Allah. Harapannya kedepannya gimana nih Pak? Mungkin ada juga sebagian dari penonton kita nih yang pengen banget bantu gitu kan, donasi bisa nggak sih? Sangat kita harapkan. Kita harapkan kenapa? Karena memang yang pertama
ya kita mengharapkan keberkahan ya dari segi waktu, dari segi tempat, masjid, kemudian dari segi peserta, nah, sehingga dengan ini kita mengajak para kaum muslim dan muslimat bahwa mari kita bersama kita dukung acara Jumat Berkah ini. Apa saja yang bisa diberikan silakan, insyaallah ini menjadi keberkahan pada kita semua. Amin, masya Allah. Jazakallah khair, Pak Nur, atas wawancaranya. Semoga lancar ya kegiatannya seterusnya ya. Amin. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam.